baik. Terima kasih. Semangat semua orang Pulau Pinang. Kan? Lepas ni pergi lawat ni ya. Bilik hiasan L'Oreal Home Furnishing eh. Dah lalang datang KL kan? Okay, baik. Kita dah sampai ke segmen terakhir dan segmen wow yang biasa anda tonton, yang kita siarkan, yang kita rakam di luar. Tapi hari ini kita bawakan perunding image, estetika dan warna Puan Amy Idura bersama kita secara langsung Lan. Dari studio ini. Jadi hari ini Amy nak cerita tentang nilai estetika dalam gaya. Saya nampak ada kain. Memang sekarang ni dah ramai dah beli kain kan, dah siap-siap dah beli kain tekstil untuk buat baju raya kan. Sebab kalau tunggu puasa memang semua tukang jahit akan tutup dah order. Jadi kena buat daripada sekarang sebelum bulan puasa bermula ya. Betul. Jadi Amy, saya serahkan pada Amy. Okay. Minggu ni kita nak bercerita tentang nilai estetika dalam gaya. Bila kita sebut tentang nilai estetika ni, dia merujuk kepada nilai-nilai keindahan, keseimbangan dan juga keharmonian dalam gaya tu sebenarnya. Jadi hari ni saya nak berkongsi tentang bagaimana memilih skala badan berbanding dengan skala motif. Maksudnya bila dalam nak pilih baju raya pun kan ada design kan, macam mana nak nampak menarik tu, supaya kita tak nampak tengok kecil. Motif yang kita tukar kedai tu memang kadang ramah mata kita tengok tu cantik, tapi tak sesuai dengan saiz badan kita. Okay. Ya? Bila kita bercerita tentang skala badan ni Latin, sebenarnya manusia dia terdiri daripada tiga jenis skala: skala badan kecil, skala badan sederhana dan skala badan besar. Jadi macam mana kita nak tahu? Cara dia, kita ukur pergelangan tangan kiri menggunakan tangan kanan. Okey. Menggunakan ibu jari dan jari tengah. Dan kalau ada lebihan, jari bermaksud skala badan kecil. Kalau macam seperti Hidayah, skala badan kecil. Dan kalau skala badan sederhana, bermaksud dia sedang-sedang je. Ngam-ngam lah macam saya sederhana. Ya, memang sesuai lah tu. Untuk Nora pula, dia skala badan besar. Cuba rapat sikit lagi. Skala badan besar. Jadi ada lebihan itu maksudnya skala badan besar. Jadi contohnya, mereka yang berskala badan kecil sesuai dengan skala motif yang sedikit kecil. Mereka yang berskala badan besar sesuai dengan skala motif yang besar. Dulu saya biasa dengar ya, kalau badan besar jangan pakai bunga-bunga besar, nanti dapat lebih besar. Salah itu mitos ya. Rujukannya adalah saiz penumbuk kita ni. Saiz penumbuk kita adalah skala badan yang paling cantik, itu paling maksimum yang kita boleh pakai dalam saiz corak gaya. Tu mesti saiz penumbuk. Ya, maksudnya corak ke bunga ke macam Nora ni macam tu sebenarnya, dia tak boleh besar. Okey, contohnya kalau saya pakaikan nanti lepas ni kalau pergi beli baju dengan suami, tunjuknya suami bukan nak tunggu abang. Saya nak suka ni corak ni saiz penumbuk saya. Contohnya untuk model kita lah Hidayah pakai skala badan besar. Jadi apa yang kita lihat, dia tenggelam di sebalik design ni. Betul. Dia tenggelam. Orang lebih nampak motif yang besar ni. Bukan orang je. Sama juga dengan penat dia make up cantik-cantik kan. Okey, kita tengok Nora. Nora pula, kalau Nora yang bersaiz badan besar, kalau dipakaikan motif yang kecil, dia akan nampak lagi besar-besar-besar. Orang ni akan nampak lebih besar. Jadi kita tak nak. Kita nak merujuk kepada ni. Ini yang terbaik. Saiz penumbuk kita. Seperti yang dipakai dalam baju ni lah. Jangan nampak kecil sangat. Kalau warna yang plain saja, tak ada apa-apa motif tu macam? Kalau plain tak apa. Plain asalkan tak apa. Untuk macam mesti sesuai juga dengan warna-warna lah. Warna sesuai dengan warna. Ada tone yang saya biasa kongsikan. Tetapi kalau nak nampak kurus, tahulah kita warna-warna gelap. Atau bermain dengan ilusi garisan. Ya, garisan-garisan lurus untuk nampak lebih tinggi dan slim sikit. Tapi hari ni kita bercerita tentang skala motif. Dan bila kita nak nampak dalam nilai-nilai estetika ni, bukan saja merujuk kepada skala motif, tetapi juga skala aksesori macam saya pakai hari ni. Anting-anting, rantai, mungkin gelang, mungkin tali pinggang, mungkin juga handbag. Juga mesti berpadukan skala badan kita. Okay. Saya punya corak ni ikut skala saya, nice. Penumbuk saya tak? Just nice. Sebab tu bila Datin pakai dia nampak menarik lah. Dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Setiap minggu saya merujuk kepada segmen wow kan. Begitulah Datin. Okay, baik. Terima kasih pada model-model ni semua. Yang ini pun sebab warna pilihan hitam ni sebab untuk nampak dia lebih warna dan corak tu nampakkan model ni lebih slim, langsing sikit. Dah beli baju raya belum? Dah beli dah. Dah ikut dah cikgu aja.
Lebih kurang. Okay, baik. Terima kasih, Amy. Terima kasih atas perkongsian dalam segmen Wise setiap minggu untuk anda sebagai bahan input apabila kita nak menjadikan satu penampilan yang sesuai mengikut tona warna, saiz badan, saiz bentuk. Bentuk badan dan banyak sebagainya. Banyak lagi kita nak kongsi sebenarnya. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada anda yang menonton dan insyaAllah kita akan jumpa lagi seperti biasa pada hari Sabtu pukul 11 pagi di TV1. Assalamualaikum. Bye-bye. Kembalikan senyum.